Tidak semua pembuat tembikar punya skill seperti Vladik Oladik ini. Ia bisa membuat sebuah tempayan dengan membuat penutup pertama, kemudian ia akan membuat tempayan itu sendiri. Ukuran tutup yang ia buat di awal selalu pas dengan ukuran mulut tempayan. Vladik Oladik memang dikenal sebagai master pembuat tembikar, coba saja perhatikan cara ia membuat. Gaya pembuatan ini sangat unik dan membuat para pengrajin tembikar yang lain terheran-heran bagaimana dia bisa meletakkan tutup yang masih basah di atas panci yang basah. Padahal masing-masing harus dikeringkan secara terpisah. Jika ada yang tahu jawabannya, mohon penjelasannya.